أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. مسلمين مسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan dalam kitab kita masalah imam dan makmum. Dan kita sampai pada masalah apa? 41. Kaifiyat takbiratul ihram. Dah. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في دارين آمين. كيفيات، كيفيات ni maksudnya cara-cara. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram rukun daripada rukun sembahyang. Maka wajib baginya betul pada sebutan, pada makhraj dan sifatnya. Tak boleh nak bertukar, kerana bertukar itu akan mengubah akan maknanya. Seperti contoh, apabila huruf hamzah tidak didatang, huruf kaf tidak didatangkan sifatnya, maka dia akan bertukar jadi huruf hamzah. Allahu akbar. Itu jadi huruf hamzah yang dimatikan. Sedangkan huruf kaf dia ada sedikit desiran bila mana dimatikan. Allahu akbar. Dah. Dalam kitab Hidayatul Sibyan dia ada sebut ada 19 ke 21. Tak silap saya 19. Syarat takbiratul ihram. Makna syarat ni apa? Wajib kena pada semua sekali. Wajib kita penuhi syarat yang 19 bagi memastikan, bagi memastikan takbiratul ihram kita itu sah. Baik. Nanti kalau ada masa kita cerita yang 19 tu. Nah, baca kitab dulu. Kaifiat takbiratul ihram ialah mengucapkan Allahu akbar dengan dimatikan ra-nya. Menurut Ibnu Yunus dalam syarah At-Tanbih, jika seorang itu menyebut akbaru dengan dhammah, yakni ra yang berbaris di hadapan, maka sembahyangnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya menyebut akbar dengan ra berbaris mati. Ujar Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab, takbir itu tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan waqaf. Jika ada yang memanjangkan sebutan alif pada Allah atau pada akbar, maka sembahyangnya juga tidak sah kerana sebutan seperti itu
mengubahkan maksud kepada kata-kata itu kepada maksud pertanyaan. Nah, baik, dia bagi dah syarat ke sini sebahagian daripada syarat yang 19. Yang pertama, hendaklah dimatikan, dimatikan bar, huruf ra. Allahu akbar, maka kalau dibaca Allahu akbaru, yang tu batal sembahyang. Sebab apa? Nabi tak pernah buat gitu. Dan tapi kalau orang itu mentakrirkan ra, dengan sifat ra ni kan ada takrir. Apa maksud takrir? Berulang-ulang. Arr, itulah takrir. Lidah tu bergetar gitu. Nah, baik, at-takrir Allahu akbar. Baru balik Mekah tuan-tuan. Orang Mekah buat betul, dia buat tak betul. Nah, sebab orang Melayu ni suka ngikut. Nah, Allahu akbar. Ada ada pula bunyi rrr kat belakang. Maka hukumnya sah tetapi makruh, disebabkan Nabi tak pernah buat tetapi tidak mengubah apa-apa maksud. Dan baik, dan yang kedua, jangan dipanjangkan alif tu. Disebut dalam masalah 41 ni, di alif pada perkataan Allah ataupun pada perkataan A, akbar, jangan dipanjangkan. Allahu akbar, jangan dipanjangkan. Sebab dalam bahasa Arab ini, huruf itu juga kadang-kadang mewakili huruf pertanyaan. Asal dia hal, tapi dalam bahasa Arab dia jadi alif pun dah dikira sebagai alat tanya. Allahu akbar. Dah. Ha. Adakah Allah itu, adakah Maha Besar? Tu cara dia punya translate. Maka batal sembahyang dia, tak sah takbiratul ihram dia. Nah. Ha. Baik. Bila mana dia tahu maksud tentang daripada ayat penyata tukar pada ayat tanya, dia tahu maksud dia. Maksud dia memang dah bertukar, tapi saja juga dia buat dalam sembahyang jadi kafir tuan-tuan, murtad walaiyadzu billah. Nah, dalam Fatihah pun ada, kadang-kadang kita tengok ada orang kadang-kadang dia tahu maksud tapi dia buat juga dengan bacaan yang diubah, seperti tidak mendatangkan tajdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditekankan sedikit. Ataupun cara bacaan yang kedua dipanjangkan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun boleh juga, dua-dua pun boleh. Nah, tapi dia menghilangkan tasydid tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia tahu perbuatan itu salah dan tahu mengubah maknanya, maka kafir dia dalam sembahyangnya, murtad wal iyadzu billah. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau iyyaka na'budu, kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Dan kalau dibuang tasydid itu, mengubah maknanya, pada matahari lah kami menyembah dan pada matahari lah kami minta pertolongan. Oh, jauh beza tu. Nah, jauh beza dia. Dan tu jaga-jaga. Dalam Quran ni, walaupun tasydid, dia membawa impak yang besar dalam tukarnya maksud. Nah, itu pasal bahasa yang paling susah nak belajar, iaitulah bahasa Arab tuan-tuan. Nah, bahasa Arab. Tapi siapa yang mahir dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, hebat dia. Nah, hebat apa ustaz? Arab mahir dalam bahasa Arab pun tak boleh juga. Yelah, macam kita tuan-tuan, kebiasaannya orang daripada luar pergi mengaji di Mesir, hebat bahasa Arab dia. Orang tanya, kenapa orang Arab dekat Mesir tak hebat? Sebab depa macam kita lah. Kita cakap Melayu lagu mana tuan-tuan? Nah, kita cakap Melayu lagu tu. Cuba tanya orang Rusia yang boleh cakap Melayu. Oh, dia cakap macam mana?
saya amat membimbangi. Oh, kita sebut, aku takut. Betul tak? Macam tu lah. Dah. Berapa ramai orang Melayu tak lulus SPM Bahasa Melayu? Sebab berasa mudah sangat-sangat Bahasa Melayu ni. Macam tu juga orang Arab. Dah. Ramai juga yang tak lulus pelajaran Bahasa Arab sebab rasa mudah. Dia lupa yang dia pakai bahasa pasar. Yang dia belajar tu bahasa buku. Dan banyak dia punya perbezaan. Baik. Itu pasal jangan terkejut tuan-tuan. Tuan-tuan akan berjumpa dengan orang Arab yang bacanya lebih teruk daripada orang Melayu. Nah. Takkan Arab tak betul baca? Kita ni hak Melayu ni pun ada setengah daripada kita dah reti baca. Dah reti baca surat khabar berita harian. Betul tak? Ada. Macam tu jugalah Arab. Arab pun serupa lah. Nah, jangan berasa Arab bagus semua. Ada, ada yang bagus, bagus sungguh. Yang bengong, bengong sungguh. Tu je. Baik, 42. Jika ada yang menambahkan alif selepas ba, akbar, dan menyebutkannya akbar, sama ada dengan hamzah berbaris di atas ataupun di bawah, maka sembahyangnya tidak sah kerana kata-kata akbar dengan baris di bawah bererti darah haid. Macam mana tu? Ikbar. Dan bukan. Dan akbar dengan hamzah berbaris di atas itu bererti rebana atau gendang. Oleh itu siapa yang menyebutkan kata-kata itu dengan sengaja nescaya menjadi kafir. Wal iyadhu billah. Dah. Dia sebut Allahu akbar. Baru boleh Mekah. Nah, imam baru boleh Mekah macam tu bunyi dia. Memang ikut je kerja. Mengaji tak mau. Nah, Allahu akbar. Bar dipanjangkan itu sudah mengubah maknanya daripada Allah yang Maha Besar kepada Allah yang pemalu gendang. Tu jauh tak beza dia? Jauh. Nah, dan kalaulah dia beriktikad begitu dan dia percaya begitu dan dia tahu itu maknanya, dia buat juga kafir dia dalam sembahyang. Wal iyadhu billah. Itu pasal jaga-jaga, jaga-jaga. Itu antaranya lagi. Dan yang ke-43, jika ada yang mengulang atau menggentarkan ra pada akbar, maka sembahyangnya sah kerana ia tidak mengubah apa-apa maksud yang kita sebutkan tadi lah. Allahu akbar. Gitu. Sah sembahyang dia. Baik. Dan seterusnya antara syarat-syaratnya lagi ialah mendahulukan perkataan Allah kemudian baru akbar. Tak boleh akbar Allah. Bagi penyepak kat tu imam ku belakang tuan-tuan. Bengong tu imam ni ngaji mana akbarullah. Dah. Dan hendaklah menggunakan ismu ta'zim. Akbar. Nah, kabirun besar. Akbar yang lebih besar. Nah. Dia tak boleh baca Allahu kabir. Tak boleh. Walaupun makna bahasa Melayu sama besar, tapi akbar maksudnya lebih besar. Dah. Dan hendaklah digunakan lafzul jalalah Allah. Tak boleh tukar kepada nama Allah yang 99. Dah. Malah nak baca Allah, kita baca Al-Maliku Akbar. Tak sah mayang dia. Nah. Allah ada nama 99 nama. 99 nama tu tak boleh guna pada takbiratul ihram. Wajib guna Allahu Akbar. Allah, perkataan Allah. Nah, dan sebutan Allah tu biar betul. Ni kadang-kadang ikut jemaah tabligh minta maaf lah. Jemaah ikut jemaah tabligh dia bunyi India pun ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita lidah Melayu mudah lentur. Hendaklah dibaca dengan secara tebal. Allah, Allah, bukan Allah. Ini Hindustan. Nah, itu Hindustan. Nah, la ilaha illallah disebut. Aduh. Nah,
Tak payahlah sebut macam tu, sebutlah betul-betul la ilaha illallah. Dah selesai. Orang Melayu ni cukup untung Allah bagi lidah, tuan-tuan. Nak jadi orang putih, lebih pada orang putih pun boleh. Nak jadi orang Arab, lebih pada Arab pun boleh. Nak jadi orang negro, negro lebih pada negro pun boleh. Betapa lembutnya lidah Melayu berbeza dengan orang lain. Kita tengok orang Indonesia, tuan-tuan, kalau cakap bahasa Inggeris, bunyi Indonesia dia. Nah, orang Arab cakap orang putih, what's your name? Kan? Ha? Nampak Arab dia. What's your name? Orang what's your name? Yo aja bukan your, dia your. Ha tu. Tak payah nak ngikut-ngikutlah. Ikut apa yang kita belajar. Allah tu ditebalkan. Baik. Cuma ada beberapa nama yang menjadi perselisihan ulama, iaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada setengah kata boleh, ada setengah kata tak boleh. Mesti juga dengan perkataan Allah. Jadi ustaz dah berlaku perbezaan pendapat, nak buat lagu mana? Ambil lah yang masyhur. Orang tak pernah pakai pun Ar-Rahman wa Akbar, Ar-Rahim wa Akbar. Tak payahlah pakai yang tu. Buat Allahu Akbar kan mudah. Dah. Ha. Baik ustaz, bagaimana pula kalau dibaca dalam keadaan diimalahkan? Diimalahkan. Tahu tak imalah, tuan-tuan? Imalah baris atas pun tak, baris bawah pun tak. Dia baris tengah-tengah. Oh, baris tengah mana ustaz? Dalam kaedah kita baca Quran Hafs an Asim ni, tuan-tuan, ada satu tempat je yang baca secara imalah, iaitu Bismillahimajreha. Dia tak baca majra, dia tak baca majri, tapi dia baca majreh. Ha? Dia asal ha, kan tengah-tengah tu bunyi kan? Ha, itulah majreh. Itu panggil imalah. Kan kadang-kadang kita dengar imam baca Allahu Akbar. Oi, mana pula datang ek? Orang A, al hamzah bari atas bunyi A, bukan E. Nah, ni tapi setengah ada kadang-kadang yang buat tu ustaz. Jadi imam, kan ustaz jadi imam. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok, ish. Imam ni Arab mana ni? Nak kata Arab Yaman tak, nak kata Arab Saudi pun tak, nak kata Arab Jordan pun tak. Tiba-tiba dia, ye? Dah, ha. Sah tak sembahyang dia? Sah. Tidak membatalkan sembahyang, cuma tak kena pada sebutan sahaja. Dah, ha. Allahu Akbar, tak jadi masalah. Baik. Begitu juga antara syarat, ha, antara syarat takbiratul ihram, hendaklah didengar pada telinga sendiri. Nah, wajib dengar pada telinga sendiri. Maknanya apa? Bila maksud dengar, dia kena dengar suara, dia kena buka mulut, dia kena dengar setiap daripada huruf alif, lam, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ra. Ada 8 huruf, maka wajib didengar dengan telinga. Tak boleh Allah ber apa guna? Ha, dia kadang-kadang jadi, tuan-tuan. Jadi bila? Bila mana kita sibuk nak menyertakan niat. Nah, kita kelangkabut nak nak samakan niat. Allah. Tu bukan tidur, tuan-tuan. Tu nak serta niat tu. Sahaja aku sembahyang fardu dalam hati dia. Dan Allah. Yang tengah-tengah ak tu gimana? Mana pergi tengah ak tu? Ha. Maka kalau dia tenggelam timbul, maka batal takbiratul ihram dia. Macam tu juga orang semayang baca suratul fatihah, dia dengar hujung, dia dengar awal, dia dengar hujung, tengah hilang. Dah macam kapal selam. Bismillahirrahmanirrahim. Awal dia dengar, yang lain tak dengar. Kata ustaz, Allah tengok hati. Ya, memang Allah tengok hati. Tapi dalam bab ni hang kena baca bagi dengar kat telinga. Satu-satu. Satu-satu dengar dekat telinga sendiri, bukan menjerit kat telinga kawan. Ini tak sama naik dengan tu imam. Dan surau Asy-Syakirin bukannya besar macam Masjidil Haram, tuan-tuan. Yang perlu ada mubaligh Allah yang macam Syekh Alimullah lah.
Allahu Akbar. Allah! Itu dekat Mekah. Sebab masjid besar sangat. Kita ni Surau Asyakirin, Taman Dagang Jaya, bukan besar sangat pun. Tak perlulah mubalir, tak perlulah nak kuat-kuat suara, cukuplah dengan telinga saja. Allah. Dah selesai. Dah selesai dah. Dah ini tak. Dia yang jadi kuat tu bila tuan-tuan? Bila dia ada penyakit was-was. Dia mula-mula okey lagi. Allah. Dia mula kuat, dia bukira nak lawan dengan Tok Imam selalu. Nah, ha. Maka hukum menguatkan suara lebih pada sama kuat dengan Tok Imam ke atau dah ganggu kat orang tengok orang lain, hukumnya makruh. Dah batal mayang dia. Ha? Baik. Dan seterusnya wajib takbiratul ihram itu dalam keadaan hal dia berdiri. Tak boleh terus duduk. Ustaz tak larat, ustaz weh. Tak larat, sakit gigi. Sakit gigi. Nak sembahyang berdiri rasa nak pingsan, ustaz. Baik, hang tadi mai surau jalan ke pakai tangan? Jalan lah, ustaz. Jalan, jalan wajib berdiri. Kalau boleh berjalan lagi wajib berdiri tuan-tuan eh. Ni dalam solat fardu wajib berdiri. Sehingga-hingga dalam kitab dalam kitab Muniatul Musalli sebut apa? Kalaulah perlu berdiri dengan memegang, maka wajib memegang. Kita tahu kita ni tak kuat berdiri tuan-tuan. Kita dah parking siap-siap tempat kita tepi dinding. Ha, tepi dinding tempat kita. Dah, kita pun pegang dinding tu. Allah, ha, pegang dinding. Kalau Allah nak jatuh pula, pegang dinding tu, angkat tangan kiri sudahlah. Nah, Allahu Akbar. Ha, baru letak, lepas tu dah habis baru duduk. Ini terus duduk tak kena. Nah, sebab syarat takbiratul ihram dalam mazhab Imam Syafi'i perlu dalam keadaan berdiri. Dah. Melainkan solat sunat. Ha, solat sunat boleh duduk. Tapi beza dia beza pahala dia sebahagian daripada yang sempurna. Kalaulah dia sembahyang duduk, pahala dia dapat setengah daripada yang berdiri. Nah, sedangkan dia mampu berdiri tapi dia saja nak duduk. Nah, kadang-kadang kita malas ni tuan-tuan kan. Ni kadang-kadang sembahyang tarawih kan. Kena imam baca panjang pula. Kita punyalah berapi kan. Dahlah hari pertama bulan Ramadan. Nah, cubalah bagi tarikan, bagi baca pendek dua ayat sudahlah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Allahu akbar. Kan cantik tu. Je, kata orang kat belakang. Biasalah tuan-tuan, kalau boleh dia nak start pukul 9 sembahyang tarawih. Pukul 9 suku dah habis 20 rakaat. Ha. Nah. Nah, Allahu akbar. Apa nak cerita, lupa dah. Eh, maka kalau sembahyang sunat tu rasa malas, boleh terus duduk. Duduk je lah. Tapi kita ni mampu berdiri tapi kita duduk, dapat pahala setengah lah. Macam contoh, imam dia sembahyang 20 rakaat kan. Okey, rakaat pertama dengan rakaat kedua kita berdiri. Rakaat ketiga dengan keempat kita duduk. Lepas tu rakaat kelima dengan keenam kita berdiri balik. Tak jadi masalah tuan-tuan. Cuma yang tak boleh waktu nak ni, waktu rakaat pertama tu sejak duduk, sejak berdiri, sejak duduk, ah yang tu tak boleh. Nah, sekejap dah macam jadi apa? Dah jadi macam labu-labi kena marah dengan Pak Ji Bakhil tuan. Ah, yang tu tak boleh. Dah. Baik, wajib dalam keadaan berdiri. Dan kalaulah kena pegang tongkat, wajib pegang tongkat dalam solat fardu. Dan kalaulah ustaz, saya boleh berdiri ustaz, tapi dengan syarat ada orang tolong pegang sekejap sahaja. Lepas dia dah habis takbiratul ihram saya duduk, dia pun boleh lah angkat takbiratul ihram dia. Wajib tak saya suruh dia? Wajib suruh dia pegang. Tapi masalah ustaz, sekarang ni dengan GST lagi, dengan harga minyak tak menentu, kos sara hidup, dia minta sekali pegang RM5 ustaz. Sekali pegang RM5 dia minta. Wajib tak bayar? Wajib bayar. Nah, faham tuan-tuan eh? Eh, tak mustahil benda ni.
Kalau saya pun saya okey haji nak saya pegang ke? Okey haji setuju dengan RM5 ke RM7? Okey RM5. RM5 saya pegang sekejap je. Haji tak habis tak habis saya dah lepas dah. Ha. Kalau RM7 sempurna saya. Ha tu je. Dah. Baik. Ada beberapa keadaan dalam sembahyang fardu yang boleh terus duduk. Seperti sembahyang di dalam kenderaan. Nah, yang kita tak mampu, kita pergi Mekah naik kapal terbang kelas ekonomi. Faham-fahamlah kelas ekonomi, bukan business class. Kelas ekonomi sempit tuan-tuan. Nah, sempit. Kadang-kadang orang depan tu tidur, kita tak boleh diri dah. Nak pergi tanah pun tak boleh dah. Jadi boleh terus duduk. Ataupun sembahyang atas sampan. Ha, bukan kapal, sampan. Nah, sampan tu fahamlah mana kecil lah. Ha, sebab apa? Kalau diberdiri takut tumbang dia. Kan? Ataupun orang yang lari daripada musuh, dia sembunyi daripada musuh, pinjam duit Along, Along mai cari dia. Dia pun tak semayang secara berdiri sebab takut Along nampak. Dia pun semayang duduk siap-siap. Maka hukumnya sah. Dan seterusnya yang boleh semayang secara duduk terus ialah orang yang sulusul bauli, orang yang kencing tak tus. Sebab biasanya orang kencing tak tus ni bila mana dia duduk dia tertahan. Nah, orang lelaki kalau tahan kencing ke mana? Ha, tuan-tuan tahu tahan kencing guna kan? Nah, ha, maknanya kaki bila duduk kurang sikit rasa nak terkencing. Lain orang perempuan, orang perempuan duduk ke berdiri sama je nak terkencing, tetap nak terkencing. Kalau lelaki ni Allah bagi kehebatan dia boleh tahan kencing. Tapi jangan tahan selalu, kena batu karang ni. Nah, ha. Dia boleh sembahyang duduk. Ha, sulusul baul. Ataupun orang yang sentiasa dalam keadaan terkentut, daimurah. Dan kalau dia duduk tu kan punggung dia tertutup. Ha, jadi tak bolehlah keluar angin. Maka pada ketika itu boleh dia sembahyang terus duduk. Dah. Ha. Lain pada masalah itu tak boleh nak duduk. Ustaz, kalau perang pun samalah, boleh duduk. Kalaulah dalam keadaan syiddatul khauf, ha, dalam keadaan syiddatul khauf, terlalu takut sungguh-sungguh macam mana berlaku di Syria sekarang ni. Ha, baru-baru ni di Aleppo ke Halib? Ha? Aleppo tu bahasa orang putih. Halib. Ha? Alib. Ha, Alib. Ha, jalan je kena tembak. Berdiri je kena tembak. Apa? Ha? Ustaz, macam mana nak buat semayang lah kok mana yang kita boleh. Ya? Kalau perlu berlari-berlarilah. Kalau perlu nak buat stun lah. Asalkan tak kena tembak tu je. Nah, ha. Tapi semayang tu tak boleh dibuat dekat Malaysia sebab Malaysia masih aman. Nah, dengan pemerintahan yang baik. Nah, ha. Baik. Dan seterusnya antara dia lagi, takbiratul ihram ini hendaklah tidak lebih daripada 14 harakat. Nah, tak boleh lebih daripada Allahu Akbar. Ah, itu tak boleh lebih daripada 14 harakat. Dan paling utama, yang paling afdal ialah tidak memanjangkannya. Allahu Akbar. Dah selesai. Macam mana ustaz pendek tu, macam mana nak sertakan niat? Yalah senang je bubuh niat. Kita duk kira payah tu jadi payah tu. Itu pasal kadang-kadang kita berjumpa orang takbir, ya Allah punya dah lama. Allah. Tambah pula dia berjalan balik kampung. Dan orang semayang ramai-ramai berjemaah dekat tepi R&R tu. Dia boleh semayang sorang-sorang dekat tepi dinding. Ha, dekat dinding tu pula ada kaifiat semayang musafir. Nah, dia punya niat macam ni je. Allah. Kena pula ialah benda tu dah lama tuan-tuan. Dekat 5-6 tahun kena angin, kena panas. Kadang-kadang ada tulisan yang tak apa nak jelas. Allah. Oh, silap tak pakai spek. Ha. Nah, sebenarnya bukan yang tu yang kita nak. Kita tak dalam niat ni, kita kena tahu apa yang kita nak buat je. Aku semayang. Semayang apa? Fardu. Fardu apa? Zuhur. Dah selesai. Dah selesai. Itu je. Allahu Akbar. Aku semayang fardu zuhur. Dah selesai.
Itu makmuman, makmuman boleh disertakan pada mana-mana bahagian. Lillahi ta'ala, itu pun sunat saja. Dah. Arba'a raka'atin, itu pun sunat saja. Dah. Ini kita, Allah, itu pasal. Saya ingat lagi, almarhum. Datuk Ishaq Bahrum, bekas mufti Selangor, dia kata apa? Dia kata, tidak sah orang yang baca sahaja aku sembahyang. Tidak sah niat yang dia baca sahaja aku sembahyang. Sebab apa? Sebab dia membaca dalam hati, bukan niat. Faham tak? Faham ke tidak tuan-tuan? Maknanya kat sini tuan-tuan, waktu tuan-tuan sekolah dulu, cikgu nak buat kerja, dia kata apa? Okey, buka buku ni, baca dalam hati. Betul tak? Baca dalam hati, tak keluar suara. Apa yang dia baca? Tak faham. Tak faham. Dan dia pun tak tahu apa yang dia baca. Okey, dah selesai tu, baca dalam hati. Tapi kalaulah berniat, maknanya satu lintasan. Makna lintasan ni apa? Dia faham apa yang dia nak buat. Macam kita selalu bagi contoh tuan-tuan. Dah, kita lapar. Dah. Bila kita lapar, kita lalu depan restoran. Restoran tu bersusun-susun lauk. Nah, kalau tambah pula kalau masakan Minang kan bertingkat-tingkat lauk dia. Nah. Allahu akbar. Nah, ada tak pernah kita lalu depan tu kata sahaja aku lapar dan aku singgah kedai makan? Ada tak? Tak ada kan? Itu baca dalam hati. Yang kata niat ni, ih lapar nak makan, dalam hati tu, ih lapar nak makan, itulah asal. Dia tahu apa yang dia nak buat. Nah, ini tak sahaja, sahaja itu pasal daripada muda sampai kata Allah, Allah, pasal itulah nak menyamakan tu. Patutnya bukan macam tu, suruh ngaji tak nak ngaji kan. Orang seorang lagi nak tengok buletin utama ke, tu lah jadi dia. Allah Akbar. Baik. Nah, maka dipendek. Ustaz kan alif lam lam ha. Lam tu kan biasanya dibaca dengan mat. Kalau tak dibaca dengan mat, adakah berubah maksud? Tak. Sebab orang mafhum bahawa perkataan Allah tu tak ada dah maksud lain dah. Kalau dipanjangkan pun maksud sama, dipendekkan pun maksud sama. Itu pasal dalam Quran Resam Osmani tuan-tuan. Dalam Resam Osmani, dalam perkataan Allah alif lam lam ha, dia bukan letak alif kecil ke atas, dia letak baris biasa je. Boleh dibaca secara pendek dan boleh dibaca secara panjang. Nah, Allahu akbar, ha, selesai. Ataupun Allahu akbar pun boleh. Dah, ha, faham tuan-tuan eh? Dan seterusnya, antara syarat-syarat takbiratul ihram lagi, kalau ia saya ingatlah, sebab jenis saya ni kalau bawa 5 4 tak ingat, satu je ingat. Yang ni ke betul dah ni, dah banyak ingat. Nah, 19 tak sampai setengah lagi pun. Dah. Maka hendaklah takbiratul ihram itu pada dalam waktunya. Nah, macam contoh kita datang, kita pun dah masuk waktu ke belum ah? Dah kot, dah. Allahu akbar. Tiba-tiba orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ustaz, walaupun yang tadi tu dia angkat takbir tu sebenarnya dah masuk dah. Dah masuk dah. Cuma Tok Bilal tertidur. Nah, jaga-jaga terus azan. Jadi sah tak sembahyang dia? Tak sah. Sebab apa? Dia pakai agak-agak aja. Nah, dia pakai agak-agak. Sebab mengetahui masa waktu itu adalah syarat sah sembahyang. Nah, mesti tahu masa waktu. Dah alih agak-agak masuk dah kot. Masuk dah, masuk. Masuklah. Ha. Dia kira masuk dah. Ha. Tak sah sembahyang walaupun dah masuk waktu dah. Tak sah sembahyang, sembahyang dia. Baik. Dan yang lain saya tak ingat dah tuan-tuan. Dan ke 44. Jika imam mengangkat takbiratul ihram dengan mana-mana cara yang salah itu, maka makmum tidak harus menjadikannya sebagai imam. Nah, ustaz, tapi masalahnya tu imam ni biasa okey. Tak macam hari macam mana? Tak hari ni makan durian banyak sangat kot, lain dak suara dia. Akbar.
dah lain pula suara dia. Adakah kami boleh ikut ataupun tidak? Maka kalau dah biasa dengan betul, maka boleh ikut. Nah, tapi kalau dah memang sembahyang tak betul dah. Allahu Akbar, Wakbar pula tu, bukan Akbar, Wakbar. Kan ada setengah-setengah orang baca Allahu Akbar, Wak, ada waw pula tengah-tengah tu. Ataupun dia baca Allahu Akbar, dia ingat nasyid gamaan dia Hu Akbar tu. Nah, maka kalaulah betul dia baca begitu, tak sah takbiratul ihram, maka kita tak boleh nak ikut dia. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan pergi semayang, kita jalan, kita singgah masjid, tiba-tiba nampak orang tengah semayang, dia pun angkat takbir, kita pun ikut kat belakang dia, kita pun qomat tadi Allah, 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 jenis kita malah nak jadi imam. Nah, suara pun bukan sedap teramna pun, kita bagi orang lain jadi imam, kita pun qomat, 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 dia pun jadi imam. Nah, jenis orang tak reti nak tolak, tak apa, tak apa, boleh, boleh, dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Ah, sudah ustaz, nak ikut tak nak, nak ikut tak nak, nak ikut tak nak, tak payah ikut. Kita pun tak kenal dia pun, tak perlu ikut, dan jangan ikut. Kalau kita ikut, tak sah main kita. Jadi ustaz, tadi ni ustaz, tadi kami dah komat, dah berjanji nak ikut sekali ni. Sagi kalau saya tak ikut nanti, apa kata dia? Nak kira kata dia apa? Saya pun hang semayang sorang-sorang, lepas tu hang balik lah. Dia takkan jumpa hang sebab dia pun tak kenal lah. Nah. Tapi ustaz, saya berpegang pada janji. Boleh tak saya ikut perbuatan dia, tapi saya tak ikut dia punya, dia tak jadikan imam, tapi saya ikut tak, saya ikut perbuatannya sahaja. Faham tuan-tuan? Saya tak niat imaman ataupun saya tak niat makmuman, cuma saya ikut dia sebab nak jaga hati dia. Nah, sebab saya ni jenis tak suka kecil hati orang ustaz. Oh, ada jenis tu. Nah, boleh tak saya ikut? Baik, boleh dengan syarat. Dengan syarat apa? Kita dikira sembahyang seorang diri. Kena faham elok-elok. Bila mana kita dikira sembahyang seorang diri, bila mana berlaku hentian yang lama, maka boleh membatalkan sembahyang. Contoh, Tok Imam baca panjang. Dah lah baca tak betul, tapi dia baca surah Baqarah sembahyang Zuhur tuan-tuan. Dia tu tak habis-habis qul huwallahu ahad, inna ataina, inna ataina, qul huwallahu ahad, inna ataina, qul huwallahu ahad. Dah kira lah sembahyang apa pun, inna ataina, qul huwallahu ahad. Jadi dia dah habis. Walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, inna ataina. Kita pun dengar dia baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalika. Mampu dah dia baca alif lam mim dah. Aku duk ngapal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq pun kadang-kadang tertukar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berhenti tuan-tuan. Kan lama. Dia nak rokok kan lama. Kita berhenti tak buat apa pun, kita tengok kipas, tengok lampu, tengok tiang. Sedangkan kita tak ada niat untuk jadi makmum. Kita dah berlaku perhentian yang terlalu lama. Hentian yang terlalu lama. Maka ia boleh membatalkan sembahyang kita. Sembahyang sendirilah. Macam tu juga orang mufarqah. Mufarqah. Dia kadang-kadang dia gelojoh nak mufarqah, tiba-tiba lepas dia mufarqah, Allah. Sagi orang lain kata, apa pula aku mufarqah, tak apalah aku ikut belakang dia. Tengok-tengok ikut belakang dia, tengok-tengok imam baca surah Al-Baqarah. Oh, sudah. Tu imam ni gila babi betul lah. Surah Baqarah dia baca. Nah, maka dia tak boleh nak masuk jemaah balik. Orang mufarqah tak boleh masuk jemaah, tuan-tuan. Orang yang sudah keluar daripada jemaah tak boleh nak masuk dalam jemaah semula, walaupun jemaah yang lain. Dia kena sembahyang seorang-seorang. Faham? Kalau dia dah sudah belot, jangan bagi masuk. Itu je. Faham tak? Jadi haru biru. Jadi haru biru bagi masuk balik. Nah. Baik. Betul ustaz, boleh tak ikut dia? Boleh, tapi dengan syarat jangan ada hentian lama. Kalau ada hentian lama, dia duduk nunggu bila imam nak rokok, bila imam nak rokok, bila imam nak rokok. Dah punya lama tuan-tuan. Ada ulama sebut jangan lebih daripada qadar Fatihah. Dah, qadar Fatihah. Ada lain yang sebut, adalah macam-macam lagi pendapat qadar berhenti lama tu. Dah. Jadi kalau dah mufarqah, tinggal je lah tu imam tu.
Siapa suruh baca Baqarah, kita nak pergi kerja kan, tinggal je lah imam tu. Dia sebenarnya seorang-seorang imam tu. Selesai ya tuan-tuan, eh? Boleh ya, eh? Baik, tak payah ikut dia. Ustaz, kalau macam tu boleh tak kita buat satu jemaah lain? Imam takbir tak kena dah, tapi ada setengah daripada orang tu ikut imam ni sebab mereka pun baca lebih kurang lah. Nah, kita ni hak reti baca, reti baca kata oh sudah, kita pun ambil klik-klik kita, kita buat satu jemaah lain dalam masa yang sama, boleh atau tidak? Semayang dua imam dalam satu masa boleh ke tidak? Tuan-tuan, boleh ke tak tuan-tuan? Semayang dua jemaah, bukan jumaat, jemaah dalam satu masa boleh atau tidak? Hukumnya boleh, sah semayang dua-dua. Tapi Islam ni cantik tuan-tuan, dia nak suruh elak fitnah, jangan semayang serentak. Kita berasa imam depan ni tak berapa nak boleh makan, kita pergi masuk tandas, rehat dulu dalam tandas. Nah, rehat dulu dalam tandas, main air, lepas tu buat-buat main bomba ke. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita keluar kita buat satu jemaah lain. Nah, jangan buat serentak kerana datang fitnah. Melainkan dalam solat Jumaat tak boleh buat dua jemaah dalam satu masa. Dan sama ada dalam masa tu dalam masjid yang sama ataupun masjid yang berbeza dalam satu kawasan. Nah, baik. Jika seseorang imam mengangkat takbiratul ihram tanpa bersuara sedangkan makmum tidak mengenalinya, maka tidak boleh diikutinya. Tiba-tiba kita ikut orang, Allah, kita jumpa imam, kita pun tak kenal dia, tak payah ikut. Tapi kalau ustaz dia, kita kenal dia, dia ni memang okey, dia okey, baca pun betul, tak ada masalah, dia tahu macam mana tak. Hari ni dia makan rambutan banyak sangat, batuk sampai tak ada suara, boleh tak ikut dia? Boleh. Boleh ikut dia. Dan yang ke-46, jika imam mengangkat takbiratul ihram tanpa niat, maka sembahyang para makmumnya sah kerana niat itu perkara yang sulit seperti hadas. Kita yang kat belakang jangan tanya, mam nak tanya habis-habis sembahyang dia jadi bengong tu kan. Mam, main jap. Apa dah? Tadi ada niat tak? Dalam benda-benda tersembunyi ni jangan tanya lah. Kalau imam tu jawab memang saja tak nak niat, dia kata, mau ulanglah balik sembahyang. Nah, imam pun geram. Siapa suruh tanya benda-benda macam tu? Nah. Saja dah tadi tak niat pun. Memang saja sembahyang gitu-gitu je lah. Niat pun tak ada, apa pun tak ada. Wuduk pun tak ada, dia kata. Ambil bilang balik sembahyang. Habis tu imam tu kalau dia melawak ustaz. Kalau melawak pun jadi sungguh tuan. Nah. Dia geram sangat kat orang tu, asyik tanya je kerja dia. Pasal apa mak? Tak mandi wajib ke? Allah dia tanya. Memang tak mandi wajib. Tak mandi wajib. Sedangkan dia dah mandi wajib, sah dah sembahyang dia. Dah? Wallahualam. Cukup tuan-tuan. Cukuplah. InsyaAllah akan datang kita masuk bagaimana imam membaca Al-Fatihah tanpa suara pula. Nak buat apa dengan imam macam ni? Sebab rukun qawli wajib dengar suara. Ada nak tanya tak tuan-tuan? Tuan. Baik. Perkara yang penting kita kena tahu, kita boleh sembahyang bila masuk waktu saja. Bila masuk waktu? Bila masuk waktu? Waktu azan lah. Kita buka puasa waktu habis azan ke waktu mula-mula azan? Menunjukkan awal-awal azan boleh sembahyang dah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tak adalah penghormatan dapat sunnah kita nak jawab azan apa tu semua, tak ada. Itu pasal dia suruh tunggu dulu, jangan sembahyang lagi.
Nah, kecualilah dalam bab solat Jumaat. Nah, dalam bab solat Jumaat bagi orang yang wajib Jumaat tiba-tiba tertidur. Dia tertidur. Lepas-lepas tertidur tuan-tuan, tahu macam mana tahu imam dia baca rukun dia. Ha? Dia dekat rumah sebelah dengan masjid. Lepas tu dia terjaga, imam duduk atas mimbar dah. Lepas tu dia nak mandi lagi, lepas tu nak pergi start motor lagi, kata ah sudah, imam baru nak buka pintu imam turun dah. Baru nak buka pintu petandah, baru lepas mandi tuan-tuan, imam dah turun mimbar dah. Nah, imam dah turun mimbar dah. Bila mana imam dah turun mimbar ni, dah semayang pula cepat ekspres. Satu nafas je Fatihah, satu nafas. Ha, lepas tu baca qul huwallahu ahad senapas juga. Ha, Allah Akbar cepat tu untuk imam ni. Kita pakai baju, baru pakai baju dia dah habis dah. Baik, ustaz, orang yang macam ni boleh tak dia semayang waktu azan tadi? Tak boleh. Dia kena tunggu habis tempat tu semayang Jumaat dulu, baru dia boleh semayang. Untuk orang perempuan boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia bukan wajib Jumaat. Orang perempuan, orang azan-azan tu boleh dah. Cantik dah azan dah. Dulu kan ada hari Jumaat kan ada Nustan. Kan? Semayang tu semayang Allahu Akbar. Orang lelaki tengah dengar khutbah dia semayang Allah. Habis-habis semayang buka lah TV, TV 2. Dulu Nustan TV 2. TV 2 dia tengok, lelaki balik lah, dia ada tersadar kat dengan ruang tamu tu. Tengok ni ustaz. Yang tu orang perempuan boleh lah. Orang perempuan boleh. Orang musafir boleh tak? Boleh. Kita duduk kat hotel. Kita duduk kat hotel. Kita tak tahu masjid kat mana, semayang Jumaat kat mana. Kita ni musafir. Jadi kita kena buat angga je. Biasanya daripada azan sampai habis khutbah, ambil masa dalam sampai habis semayang lebih kurang setengah jam. Daripada azan sampailah lepas setengah jam barulah boleh semayang. Dengan anggaran bahawa orang kat situ dah habis semayang. Faham tuan-tuan? Maknanya kat sini bukan nak sebut kat sini wajib semayang, boleh semayang itu bila sudah masuk waktu. Bila masuk waktu, iaitu awal azan itulah masuk waktu. Apa bukti dia? Bila mana sebut Allahu Akbar, kita dah buka puasa. Itu masuk waktu. Faham? Wallahu a'lam. Ada nak tanya lagi tuan-tuan? Tanya je, tanya. Hari ni malam ni tak ada bola. Baik, wajib ke kita mentadabbur ataupun kita ambil faham bacaan Fatihah kita? Wajib ke tidak? Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i tak wajib pun. Tak wajib pun. Yang wajib baca Fatihah. Cuma tadabbur itu hanyalah kesempurnaan sahaja. Kesempurnaan dalam sembahyang sahaja. Untuk mendapatkan khusyuk, khudu', tazallul, taslim, khauf, sifat-sifat kehambaan, maka hendaklah kita ambil faham dengan apa yang kita baca. Nabi sebut, yang kita selalu duduk sebut dalam hadis, haqiqatus salah arba'atu asya. Hakikat semayang ni empat perkara. Yang pertama, al-qiyamu bil ilmi, berdiri atas berdiri semayang itu atas jalan belajar ada ilmu. Yang kedua ialah qira'atu ma'at tafakkuri wa tafahumi, membaca itu yakni baca Fatihah dengan keadaan kita faham dan kita bertafakur, maknanya memahami, berfikir. Lepas tu ar-ruku' was-sujud bi takhashshu'i wa takhaddu'i. Rukuk dan sujud hal keadaan khusyuk dan khudu', dan taslimu bi khaufin, dan taslim salam itu dengan keadaan takut. Itu hanya kesempurnaan sahaja. Kesempurnaan bagi orang yang martabat dia bukan lagi orang awam macam kita, bolehlah buat tu. Kita ni nak kata khusyuk dalam sembahyang,
cukup memada kita tahu apa yang kita buat. Lepas ni aku nak rokok, lepas ni aku nak sujud. Itulah khusyuk bagi orang awam. Nah, tak ada orang tinggi matabat kat sini. Ada wali kat sini. Cuba angkat tangan lah. Saya nak salam. Nah, nak salam, cium tangan, cium kaki semualah. Nah, ha. Jadi kita bagi orang awam. Dan saya pun sama agak tuan-tuan. Saya pun awam juga. Nah, bagi orang awam, khusyuk itu cukup dengan kadar dia mengetahui apa yang dia nak buat lepas ni. Lepas ni aku nak rokok, lepas ni aku nak iktidal, lepas dia tahu benda tu. Maka pada ketika itu nama khusyuk sudah hadir pada orang awam tersebut. Wallahu alam. Dan wajib kita nak hadirkan makna-makna makna tersebut. Lagi tuan-tuan. Cukup kot nah. Cukup. Wallahu alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.